Pandemi Covid-19 di Kota Pangkal Pinang tidak menghalangi para peserta didik di sejumlah sekolah di Kota Pangkal Pinang untuk mendulang prestasi. Salah satu contohnya yakni yang diraih pelajar SMP Negeri 2 Kota Pangkal Pinang. Meskipun masih dalam masa pandemi Covid-19, pelajar SMP Negeri 2 Kota Pangkal Pinang mampu memperoleh 13 prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, mulai dari tingkat lokal hingga nasional beberapa prestasi yang diraih diantaranya juara nasional lomba fotogenik lomba fashion show hingga lomba di bidang olahraga kepala smp negeri 2, marlina mengungkapkan meskipun pandemi covid 19 masih melanda pihaknya tetap memberikan support serta semangat kepada para peserta didiknya agar dapat terus menggali prestasi ya uh, alhamdulillah ya di masa pandemi ini jadi kami dari pihak sekolah ini selalu ya selalu support anak-anak e, untuk terus berprestasi ya. Jadi bukan pandemi ini membuat kita berdiam diri, artinya e, mereka terus e, men menggali potensi yang mereka miliki ya. Aljuno menjadi salah satu siswa yang berhasil meraih prestasi di tengah pandemi Covid-19 kira-kira pandemi ini apakah ada uh, suatu kendala tersendiri nih dalam mengikuti ajang-ajang ini? Enggak ada sih. Apakah uh, sendiri tetap mengikuti untuk pembelajaran secara daring di rumah? Ikut terus. Tidak, Tidak ada kendala yang nanti ya? Enggak. Meskipun demikian, selama persiapan hingga ajang perlombaan berlangsung, Aljuno tetap mematuhi protokol kesehatan dengan ketat dari Kota Pangkal Pinang, Eji, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.